Ventezel, dan kita kali ini akan memainkan game yang kalian banyak request, yaitu adalah Prison Architect, guys. So, game ini itu simulasi membangun penjara ya cuy ya. Wah, ini seru sih. Seru ya. Oke. Jadi gimana keseruannya, kita ini aja ya guys ya, langsung create new prison ya. Oke guys. Nah, ini kita disuruh milih ya. Gua pengen mapnya medium aja deh guys ya. Terus kita di sini itu kita disuruh milih penjara kita ini buat tahanan cowok apa cewek nih. Nah, gue pengen yang ada tantangannya itu ya. Kayaknya yang ada tantangannya itu prison cowok cuy. Dan ini kita disuruh juga memilih untuk kepala sipirnya teman-teman ya. Jadi kepala sipir itu apa? Kepala sipir itu kepala penjara ya, bagi teman-teman yang nggak tahu gitu ya. So, di sini guys. Jadi setiap sipir ini, kepala sipir ini punya yang namanya apa ya, skill masing-masing kayak gitu, kelebihan masing-masing kayak gitu guys. Nah, ini yang default ya, warden yang default. Nah, yang ini yang the lobbies ini tuh kayak ini nih, ada skillnya lah kayak gitu guys. Ntar ya guys ya, gue pilih-pilih dulu ya. Mungkin yang default aja ya guys ya, default aja deh guys, karena gue baru pertama kali nih guys mainin ya, dan gue baru nyoba tutorial-tutorial biasa aja gitu guys. Oke, gue akan ngecus dognya alias anjingnya. Anjing penjaganya gue pengen yang ini nih cuy. Masa kita pakai kucing kan, aneh guys. Nah, ini deh. Kalau Siberian Husky, wah, sayang cuy kalau Husky ya. Ini aja deh, Dire Wolf. Oke. Terus di sini kita itu kayak milih gameplaynya kayak gitu. Di sini kalau kita silang itu kita menyetujui guys. Misalnya Fog of War, penglihatan kita itu akan hilang guys ya. Jadi nanti kayak misalnya penjara itu kalau nggak dikasih CCTV itu nggak bisa kita lihat guys, kecuali kita pakai CCTV kayak gitu guys. Oke, ini gue pilih-pilih dulu ya teman-teman ya. Gangs, some prisoner will arrive with gang. Oke, ini mantep sih, prisoner transfer. Oke, staff needs. Nah, staff itu membutuhkan makan, minum gitu guys, membutuhkan istirahat juga. Ya kita nggak cemen-cemen amat gitu ya guys ya, kita pakai staff need nih. Escape, enable more escape option for prisoner. Oh iya dong, ini tantangan kita guys. Jadi prisoner itu bisa melarikan diri kayak gitu guys ya. Dan dia banyak gitu, banyak cara si prisoner ini agar dia bisa kabur dari penjara. Entah itu dia manjat gitu, manjat dinding atau ya sebagaimana lah ya, entah dia nggali lubang atau gimana. Wih, mantep sih. Oke, udah ya guys ya, let's go kayaknya nih, kita play aja teman-teman. So, gimana kabarnya teman-teman di hari ini? Apakah teman-teman baik-baik saja dan sehat selalu teman-teman? Nah, ini dia guys, your first grand. Nah, di sini kita bisa milih nih grandnya. Ini kayak questnya gitu guys. Gua pengen ACC basicnya dulu ya teman-teman ya. Dan kita kalau kita berhasil nyelesain misinya ini, kita dapat 30.000 guys. Oke, kita ACC aja teman-teman. So, di sini kita disuruh ngebuat a holding cell, itu kayak ruang tahanan sementara kayak gitu guys. Terus kita disuruh juga membuat shower, terus disuruh juga ngebuat yard, kitchen ya, terus kantin. Terus kita disuruh juga untuk nge-hire 2 guard sama 2 chef nih. Oke, teman-teman. Yang pertama-tama, tadi yang gue lakuin itu tutorial-tutorial, gue itu nge-planning dulu guys, nge-planning yang namanya wall-wallnya kayak gitu. Tapi sebentar, gue pengen ngebuat ini deh. Sebentar teman-teman. Nah, ini gue buat kayak gini, 15. Ini gue juga buat kayak gini teman-teman. Terus gue kayak giniin juga. Nah, sweep ya. So, welcome bagi teman-teman yang baru nge-subscribe channel Ventezel ya. Jangan lupa juga di like nih buat teman-teman ya, semoga kalian betah di channel Ventezel. So, di channel Ventezel ini membawakan game-game simulasi teman-teman. Banyak game simulasi yang akan dimainin di channel Ventezel teman-teman ya. Oke. Nah, ini gua buat kayak gini deh. Ini kayak wall-nya kayak gitu teman-teman. Ini kita planning dulu nih sebelum kita tambahin guys, kayak gitu. Nah, ini gua kayak giniin lagi mungkin. Ya. Ya, ini kan penjara guys, harus apa ya? Harus ekstra gitu cuy.
ini 7. Kesini juga 7. Oke. Seperti ini. Terus gue nanti. Bentar guys. Ini kayak ruang resepsionis gitu teman-teman. Di bagian sini ya. Mungkin kayak gini ruangan resepsionis. 1, 2, 3. Kayak gini ya. Tuh 2, 3, 4. 5 berarti sini guys. Ini ruangan staff kayak gitu teman-teman. Oke. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah ini ruangan staff. Seperti ini ya teman-teman ya. Nanti kita itu harus ngebuat kantin dan segala macemnya teman-teman. Kayak gitu loh. Ini 5. Ini 5 juga teman-teman. Ini untuk tahanan kita. Holding cell-nya ya. Ini sambil gue pikirin dulu ya guys ya. Gimana bagusnya sambil gue pause dulu ya. Ini tempat air segala macem deh. Di bagian sini tempat air, tempat listrik. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Oke, ini door-nya ya. Ini tempat listrik, tempat air guys. Terus ini adalah tempat para tahanan. Terus tahanan juga harus mandi ya teman-teman ya. Mereka harus mandi. Kita sediain tempat shower. Cuman gak usah gede-gede amat tempat showernya. Segini aja tempat shower. Nah segini. Terus ini tempat BAB cuy. Nah ini tempat BAB ya. Kecil-kecil aja guys. Gak harus besar-besar ya. Ini untuk menuju ke kantin. Nah ini kantin teman-teman. Terus di belakangnya itu tempat masak. Atau tempat masak di sininya. Cukup gak ya? Nah segini tempat masaknya. Ini kita buka buat pintu. Ribet gak guys? Ribet cuy. Cuman seru ini guys asli. Ini gue kayak giniin deh. Oke. 1, 2, 3, 4. Kayak gini teman-teman. Nah ini apa bang? Ini tempat mainnya gitu guys. Ceritanya kayak tempat main lah ya. Yang pertama-tama kita akan ngebuat foundationnya dulu guys. Biar mereka nggak kabur. Kayak gitu teman-teman. Nah ini. Oke. Terus kita sampai sini ya teman-teman. Maybe sampai sini. Let's go. Sini. Terus ini di sini ya. Ini fondasi guys, fondasinya gitu teman-teman ya. Biar mereka agak susah gitu kaburnya teman-teman. Jadi mereka kalau misalnya gali tanah gitu susah dia guys. Gitu ya. Ya ini kan penjara guys. Let's go, fondasinya dulu kita buat ya teman-teman ya. Let's go. Nah terus kita 20 jam lagi tahanan datang. Nah ini bisa kita set kayak gini teman-teman. Yang gua tahu itu bisa kita set ya. Jadi fill capacity atau ini. Nah ini kita kayak giniin close. Kita sediain untuk yang medium aja nih. Tahanan-tahanan yang medium teman-teman ya. Tingkatnya itu medium cuy. Berarti guys di sini itu ada kelas-kelasnya gitu ya guys ya. Ini medium. Ini kategorinya yang medium. Ini yang minimum. Super max, criminal insane. Wow. Legendary prisoner. Wow. Wow. Ini berarti guys ada tingkatan-tingkatannya. Wah ini seru sih guys ya. Alright. Ini rooms kita bikin yard. Nah ini kita tandain kayak gini yard. Ini adalah yard. Tuh yard. Nah ini fondasinya lagi dibuatin nih guys. Tuh fondasi-fondasinya cuy. Apa kita tambahin staff lagi nih biar cepet jadi 10. Nah ini staffnya nih. Tukang bangunan kita guys. Disemen-semen dulu ya kan. Biar nggak apa sih namanya. Biar nggak mudah terjebol gitu teman-teman. Terus apakah kita harus ngebikin wall teman-teman? Nah ini foundationnya udah nih. Ya kan? Apakah kita harus ngebikin wallnya? Soalnya ini nggak bisa nih. Tuh. At least door. Coba kita buat door ya. Nah kayak gini. Kayak gini gitu. Gimana tuh? Tuh udah ada door nih. Nih.
Cuman kok nggak bisa ya? Violet. Nah, nih. Tuh. Ini jadi, cuy. Oke, jadi. Jadi, teman-teman. Oh, harus dikasih pintu dulu kah? Wow. Ini, Om. Ini nih salah nih. Ini kita pakai yang ini, cuy. Ini salah. Ini salah, teman-teman. Berarti wall-nya gua hancurin dulu, gua demolis. Nah, gini sebenarnya. Gua pengennya nih. Nih, kayak gini. Nah, ini baru bener, cuy. Gini fence-nya, sweep. Terus door-nya itu fence juga, cuy. Atau yang ini. Ya, fence gate. Nah, ini kan yang terluar lah gitu ceritanya, guys, ya. Terus wall. Oke, ini wall kita. Wall. Nah, baru kita tambahin wall, teman-teman. Seperti ini. Ribet ya, guys, ya. Cuman seru, cuy, nanti, cuy. Serius, seru. Kalau udah jadi seru. Door. Nah, ini door-nya gua pakai yang ini, teman-teman. Door. Ini juga udah ya, teman-teman. Terus door yang ini gua pengen yang large ini. Nah. Sweep, terus ini staff door. Staff door ya. Terus ini large door. Nah. Oke. Ini juga yang large. Ini juga large. Ini kantinnya nanti, teman-teman. Holding cell ya, holding cell. Ini bagian sini holding cell, teman-teman. Nah, ini holding cell. Nah, holding cell ya. Terus dia membutuhkan bench, toilet, oke. Terus shower ya. Mohon maaf guys kalau awal-awal masih bingung, cuy. Memang seperti itulah ya. Awal-awal memang membingungkan, guys. Tapi nanti kalau udah kebiasa gitu, dua episode, tiga episode udah biasa, enak nih, guys, asli. Jadi mohon maaf nih kalau gua kelihatan bingung, cuy. Ini bed ya. 2 3 4 5 6 7. Oke, segitu. Wih, gede juga ya ini kita ya. Terus kita kasih bench ya katanya ya di sini. Bench atau bench mall. Oke. Di sini tempat duduknya, guys. Tempat mereka bersantuy. Nah, kayak gitu. Terus toilet. Toilet di sini. Oke ya, toilet. Terus apa lagi dia minta? Oke, udah, guys. Let's go, gue play ya mungkin ya. Sisa 2000, guys, uang kita, teman-teman. Nah. Udah, oke, di sini udah, teman-teman. Terus awal-awal itu kita membutuhkan listrik. Power station. Nah, ini dia power stationnya. Ini power station, terus water. Cukup uang kita, cukup kayaknya ya, teman-teman ya. Ini kita kayak giniin, teman-teman. Terus ini kita sambungin kayak gini. Nah, seperti ini. Build shower. Inilah udah gue build nih shower. Shower head. Oke. Dia minta shower head, cuy. Objek shower head. Nah, ini dia. Tuh. 2 3 4. Tuh. 2 3. Tuh. 2 ya. Kayak gitu, teman-teman. Masalahnya uang kita itu, guys. Gitu loh. Uangnya ini, cuy. Nah, ini kayak gini. Berarti. Nah, mungkin segitu dulu. Terus gua ini sambungin. Agak membingungkan, guys, ya. Mohon maaf nih, cuy. Nah, kayak gini. Coba, guys. Kita coba dulu ya. Dan dia membutuhkan listrik, teman-teman. Terus listriknya itu membutuhkan ini, kapasitor, teman-teman nih. Nah, gua kasih kapasitor. Oke. Nih kitchen, guys, ya. Ini tempat masak kita, kitchen. Kitchen, terus ada kantin. Nah, ini kantin ya. Oke, kantinnya. Alright. Ini udah selesai, ini udah selesai, selesai. Kantin, kitchen dulu deh, kitchen. Two cooks. Kita rekrut dulu 2 orang. Nah, ini. Tuh ya. 2 orang koki, teman-teman. Butuh cooker. Terus butuh kulkas sama sink. Oke.
cooker. Ini dia cookernya, teman-teman. Cooker ya kan. Kulkas. Kulkas terus sama sink. Nah. Sink. Oke, kayak gitu, teman-teman. Sweep ya. Nah, kita sambungin dulu utilities-nya. Nah, kayak gitu ya. Alright, kita lihat teman-teman. Terus kantin ini butuh serving table. Nah, ini dia serving table-nya. Di sini serving table. Terus apa lagi teman-teman? Table, bench. Table ini, oke. Uang kita nggak ada, guys. Segitu dulu deh kayaknya. Cukup nih, cukup. Ayo, cukup. Oke, saatnya kita memasukkan tahanan, cuy. Berapa orang nih? 7 orang ya. 7 orang, oke. 7 tahanan. Silahkan masuk ke tempat kita. Dan dia akan datang 1 jam lagi, teman-teman ya. Kita harus... guardnya nggak ada lagi, teman-teman. Bentar, ketika tahanan datang, kita bisa dapat 13.500 nih. Kalian lihat nih ya. Oke, tahanan datang nih. Oke. 1, 2. Nah, tuh. Dapatkan kita uangnya, guys. Ini tahanannya, cuy. Ada Edward, ada Lobster, ada Underwood, ada Cooks, ada Berjeke, ada Speed, ya. Ada Lombardi. Ada Lombardi, cuy. Fill to 7. Your prison is closed to new inmates. Oke. Okay. Alright. Wih. Ngeri-ngeri nih, guys, tahanan kita, cuy. Nah, dia masuk sini, cuy. Di penjara ya. Oke. Terus kita sambungin dulu pipanya, teman-teman. Sampai sini. Kita sambungin pipanya. Sweep. Let's go. Nah, ini dia. Ini bisa lebih dari berapa ya? Bisa lebih dari 7 sih sebenarnya, guys. Asli, cuy, bisa lebih dari 7 ini. Nah, ini dia tahanannya, guys. Kamu ini apa nih? Dia ini kriminal apa nih dia, guys? Possession apa nih? Yang ini. Oh, ngebunuh orang nih dia, guys. Gile. Assaulting. Oh, ini ngajak berantem officer dia, guys. Wah, ini 20 tahun, guys, penjaranya. Vehicle theft. Aduh, gile. Maling dia, cuy. Maling mobil itu tadi. Wastaga. Nah, ini kenapa nih dia? Oh, mau ngerampok, cuy. Alright. Terus kita bisa ngambil quest lagi nih, guys, sebenarnya nih. Administration Center nih, tuh. Wow, oke. Okay. Kalau begitu, teman-teman ya. Wah, ini kenapa nih? Dia mau ngapain nih? Mereka nih. Wih, mau ngapain, cuy? Mau kabur atau gimana nih? Mereka. Oh, makan, guys. Waktunya makan. Oke, okay, oke. Okay. Waktunya makan. Kita sediain dulu lagi tempat ininya. Benchnya. Nah. Table lagi. Table lagi, kasih tempat makan mereka. Oke. Okay. Table small. Nah, ini table small ya. Ini terus ini di sini, teman-teman. Ini kita kasih. Nah, kayak gitu ya. Let's go, let's go. Ayo silahkan kalian yang ingin makan, makanlah di sini ya. Seru nih, guys. Seru. Tuh makan dia orang, cuy. Makan mereka, cuy. Makan. Oh, ini belum gua kasih pintu, cuy. Kita kasih pintu dulu, kita kasih door ya. Nah, ini dia staff door. Sweep. Ada kayak kaca gitu nggak ya? Nah, ini polisi yang patrolinya, cuy. Polisi yang berjaga ya, teman-teman ya. Dia yang ngontrol, teman-teman. Wih, mantap sekali. Nah, ini nih. Barang-barang baru kita, cuy. Mereka nyangkut di sini, guys. Belum dibukain sama sipirnya ya. Nah, ini dibukain nih sama sipirnya. Eh, by the way, mana sipir kita satu lagi? Wah, ini nih guardnya di sini, cuy. Ke yard dia ya. Alright. Nah, ditambahin lagi tempat duduknya. Kalau begitu, bisa deh kita tambah lagi nih. 14 orang mungkin, guys. 14 orang ya. Ini nanti kita tambahin lagi tempat tidurnya. Bisa, teman-teman. Gue tambahin lagi lah tempat tidurnya, teman-teman ya. Oke. Okay. Oke ya. Sweep. Nah, waktunya ke yard nih. Mereka cari angin di sini, guys. Wih, ini kenapa nih? Wih, ini mau kabur, guys. Escaping. Mau kabur. Pentung, Pak. Pentung, Pak. Pentung, Pak.
Waduh, gak sadarin diri dia, guys. Dia tidak sadarkan diri. Dipentung. Dipentung, dipentung sama ini kita, cuy. Astaga, mau kabur dia, cuy. Mau kabur. Oh iya ya, kalau enggak kita kasih kayak gini, cuy. Vence lagi, cuy, di sini. Kayak pagar betis gitu jadinya, guys, ya. Ya enggak? Kayak gini nih, cuy. Biar enggak mudah gitu dia. Ada beberapa tahapan gitu, teman-teman. Nah, kayak gini mungkin ya. Iya sih. Wah, pentung kena pentung dia, guys. Waduh, udah. Oh, dia ngebunuh orang nih, guys. Nyembelih orang dia tuh, main selakter ya. Buset. Medium security dia. Astaga, astaga. Astaga, guys. Ini tempat tidur nih. Oke, ditambahin lagi tempat tidurnya. Ada yang ingin melarikan diri seperti itu, guys. Bayangkan, cuy. Wah, meninggal sih dia, guys. Ah, bodoh lah ya. Suruh siapa dia kabur ya? Dipentung lah, guys, sama ini kita, security kita, cuy. Gue tambah lagi. Jadi 4. Oke. Dipentung dia, cuy. Ini harus ada hospital kayak gitu sih, guys. Cuman kita harus research dulu, teman-teman ya. Masih loket. Dan kita membutuhkan warden. Warden. Nah, ini nih kayaknya bisa di next episode sih. Cuman aduh. Apa ya? Nanggung gitu, guys. Nanggung ya, nanggung ya. Gue nanggung, cuy. Pengen. Oke. Kita play dulu, teman-teman. Nah, ini warden, recruit office. Bentar. Room. Office, nah ini dia. Oke, office. Terus kita tambahin kayak desk-nya, office desk. Terus ini, teman-teman. Terus office chair. Nah, kayak gini. Udah ya. Udah nih, teman-teman. Nah, lagi dikirimin, teman-teman. Dimasukin sini, cuy. Wah, seru, guys, gamenya. Wih, makan lagi mereka nih. Makan terus ya. Makan malam nih sekarang nih. Makan lagi dia, guys. Gimana, guys? Seru kan? Seru, cuy. Asli, cuy. Nah, ini bisa kita research nih sekarang nih, teman-teman nih. Kita research security, prison policy, terus micromanagement, oke, okay. Finance, oke. Okay. Health, nah. Psikologi juga, sip. Dah, segitu dulu ya, teman-teman ya, karena ini nih diabaikan aja nih jadinya dia, guys. Ya paling meninggal dia, guys. Kita belum ada rumah sakit masalahnya, teman-teman. Gitu ya. So, oke, guys. Mungkin segitu dulu perjumpaan kita kali ini di Prison Architect Indonesia kita. Dan seperti biasa, guys, kalau kalian suka dan kalau kalian ingin dilanjutin gamenya, jangan lupa kalian klik like, terus kalian share ya. Dan bagi kalian juga yang belum mensubscribe channel ini, silahkan subscribe juga. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Fantasel, guys. Dan jangan lupa juga follow IG gue ya. Link ada di deskripsi. Oke, guys, so gue Fantasel and so see you on the next video. Bye-bye.